Hai, welcome back to my channel. Nama aku Yosi. Kali ini aku mau share ke kalian mengenai produk dari Innisfree. Langsung aja tanpa basa-basi. So, let's get started. Jadi Innisfree untuk kedua kalinya membuka store-nya di Jakarta. Terakhir aku tahu di Senayan City dan aku sempet kesana pas di hari-hari kelima gitu deh, mereka pas opening dan lumayan masih rame banget. Aku juga di sana sebenarnya pengen cari skincare aja sih, nggak begitu berminat untuk beli makeupnya. Cuman sempet hilaf karena memang banyak banget produknya, skincarenya juga bagus-bagus, reviewnya bagus, dan memang produk Innisfree itu terkenal skincarenya dan cushion. Nah, aku nggak beli cushion karena memang aku punya cushion ada dua. Jadi menurut aku mubazir kalau misalkan aku harus beli cushion lagi yang dari brand lain itu belum habis. Mungkin aku nunggu endorse. So, jadi aku datang ke Innisfree store-nya itu dua kali karena yang pertama aku coba-coba doang, pengen lihat aja. Terus yang kedua aku penasaran lagi, jadi aku gabung aja jadi satu goodie bag ini. Ini dia unboxing Innisfree. Oke, produk pertama ada dari beli ini dari makeup. Aku beli Innisfree Nasego Mineral Powder. Ini udah banyak banget yang review dan memang bagus banget untuk menyerap minyak. Aku belinya bukan yang pakai kaca seperti ini, dalamnya kayak gini. Ini udah aku pakai udah ada seminggu, jadi telat banget bikin videonya, tapi semoga bermanfaat supaya kalian nanti kalau mau ke Innisfree kalian bisa lihat reviewnya dari aku, dan mungkin kalian tertarik kalian langsung bisa beli. Yang pertama ini tuh harganya sekitar aku lupa, tapi gak nyampe cepek 98 apa 89 gitu, aku lupa. Next, dari makeup lagi aku naksir sama si lip tint dari Innisfree. Ini tinggal satu warna, dia warna orange. Ini wanginya jeruk banget, enak kayak gini. Coba ya, terus nanti kamu tap-tap aja, warnanya jatuhnya natural. Ini tuh harganya sekitar 60-an kalau nggak salah, 60-an atau 70, 60-an nih kalau nggak salah. Ini cuma ada warna orange, tadinya aku naksirnya warna merah tapi nggak ada. Aku kan nyari banget Jeju Volcanic tapi ternyata habis, yang super Jeju Volcanic juga habis. Nah, pas aku lagi keliling-keliling, aku ngeliat ada display gitu kan. Aku tanya sama mbaknya, mbak, ini display atau emang dijual? Oh, ini memang tinggal satu, mbak. Oh, benar. Aku tanya dong, ini segel ya? Masih ada apa enggak? Ternyata masih disegel. Dan akhirnya aku dapet Jeju Volcanic-nya. Penasaran sih, karena banyak banget yang review kan. Katanya bisa mengangkat komedo dan mengecilkan pori-pori. Jadi aku mau coba, dan untung banget hanya aku yang beruntung saat itu. Soalnya pas waktu itu ada lagi yang nanyain Jeju Volcanic ke mbak-mbak yang ngobrol sama aku, dan kata mbak-mbak itu udah gak ada Jeju Volcanic, ya kalaupun ada nunggu minggu depan atau 2 minggu kemudian gitu deh. So I'm lucky. Jadi akhirnya aku dapetin si Jeju Volcanic Pore Clay Mask ini. So aku beruntung banget saat itu. Jadi bentuknya kayak gini dusnya. Ini bedanya sama yang super Jeju Volcanic itu, dia warnanya bukan coklat gitu tapi lebih ke abu-abu, terus ada sensasi dinginnya gitu. Terus dia memang lebih super lah, ibaratnya super mengecilkan pori-pori, dan itu super yang berminyak banget. Kalau yang ini dia warnanya agak coklat kayak tanah gitu deh. Nah, dia bentuknya kayak gini. Nah,
jadi kayak coklat gitu kan, kayak coklat gitu. Beda sama yang si super, kalau yang super agak kayak abu-abu gitu dan sensasi dinginnya gitu ada. Jadi kayak pas lagi beberapa menit dipakai gitu kayak ada dingin-dingin gitu deh. Next, masker. Aku beli masker ada dua, yang ini strawberry. Kalau yang strawberry ini dia untuk membuat kulit lebih halus dan cerah. Kalau yang ini itu untuk kulit lebih bersih, cerah dan sehat. Kedua. Terus habis itu aku beli cuci muka gitu. Ini sebenarnya buat mamaku, cuman aku akhirnya mengurungkan karena mamaku kayak nggak cocok. Jadi cocoknya itu yang kayak produk, bukan produk Korea gitu, dan mamaku punya cleansing foam juga. Jadi ini belum pernah aku pakai, tapi harganya murah banget. Ini dari Innisfree Apple Juicy Deep Cleansing Foam kayak gini. Ini harganya murah banget guys. Ini harganya tuh cuman 100.000 rupiah kalau nggak salah. Iya, 99.000. Banyak banget. Ini netonya sampai 150 ml. Cleansing foam ini untuk membersihkan wajah dengan lembut hingga pori-pori dan membantu mengembalikan cahaya kulit layaknya buah apel segar. Hari kedua aku ke Innisfree, aku naksir sama ini, Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Seperti ini pencuci wajah gitu. Dia rangkainya sama kayak si Jeju Volcanic ini. Kalau ini maskernya. Ini maskernya. Kalau ini si cleansing foam-nya. Ini tuh untuk membersihkan kotoran penyumbat pori dan membantu mengontrol minyak berlebih. Karena jenis kulit aku tuh berminyak dan aku pengen banget bersihin minyak-minyak itu ke dalam kulit aku. Alias aku beli sesuai dengan jenis kulit, jadi aku beli ini, aku udah coba ini dan pemakaian sedikit aja itu busanya udah banyak banget dan hasilnya itu kayak bersih banget, lembut, terus lembab. Pokoknya ini bagus banget, recommended banget, aku suka banget. Next, untuk skincare aku beli dua produk. Aku beli essence, Innisfree Essence kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini. Ini essence. Ini tuh gunanya untuk dapat membantu mencerahkan kulit dengan formula berry dan vitamin B3, membuat kulit wajah tampak lebih cerah dan putih berseri. Jadi aku pengen wajah aku tuh lebih putih berseri gitu, tapi alami, jadi kayak ala-ala Korea gitu. Jadi aku beli ini essence-nya. Aku udah coba, udah pake selama seminggu dan hasilnya belum begitu terlihat banget. Mungkin aku coba sampai setengah botol ya, setengah botol ini, dan nanti aku review. Next, masih di seri si Whitton ini, White Tone Up. Yeah. Aku beli Innisfree White Tone Up Sleeping Pack. Ini Sleeping Pack ini tuh masker gel cream yang digunakan sepanjang malam untuk membantu mencerahkan kulit dengan formula berry dan vitamin B3 agar wajah lebih cerah dan putih berseri. Nah, ini tuh sleeping pack yang dipakai dari malam ke pagi seharian. Nggak seharian juga sih, setengah hari. Jadi pada saat kamu tidur, kamu pakai ini sedikit aja. Dan aku suka banget, baunya enak. Terus nanti di dalamnya itu tuh kayak ada gerigel-gerigel kecil gitu warna putih. Kayak gini. Betul nggak sih? Ada ya kan? Tuh, butirnya kecil gitu. Nah, kalau di apply terus dipecahin gitu, itu dia formulanya gitu loh. Jadi kayak menyatu gitu. Nah, ini dipakai ke wajah sedikit-sedikit aja. Hari pertama itu aku dapat, itu kan pembelanjaannya lebih dari berapa ya?
Tapi kalau lebih dari 400 sampai 900, kalau nggak salah itu dia dapat kayak sampel sama ada travel kit gitu. Nah, aku dapat travel kitnya. Ini isinya tuh ada 3. Ya, ada 3. Ini aku dapat. Ini super vulkanik Jeju. Aku dapat ini ya yang ukuran kecilnya. Ini Orchid Air and apa sih nih? Orchid Enriched Cream. Dah. Gitulah pokoknya. Kecil. Sama ini, ini ukuran kecilnya, The Green Tea Set Serum. Ini yang lagi happening banget. Tapi ini ukuran kecilnya. Nah, terus dapat juga ini, dapat yang tadi itu yang kecil. Yang ini. Yang apa? Yang The Green Tea Set Serum ini. Yang ini loh guys, nih, yang ukuran besar. Aku juga dapat sampelnya. Terus aku juga dapat sampel Super Volcanic Pore Clay Mask. Sebenarnya aku dapat 2, tapi satu udah kupake. Udah kupake dan itu ada sensasi dinginnya gitu deh. Ya selesai itu aja. So, kalau kalian penasaran, nanti aku lebih detail lagi aku ceritain di blog aku. Jadi kalian nanti mampir-mampir di blog aku karena banyak cerita di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Pesan aku kalau kalian ke Innisfree, kalian harus jadi member dulu biar dapat ini trial kit ini nih, lumayan kan? Dapat 3. So, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.